maka kita nggak akan ke MK lagi, ya. Kita langsung people power, ya. Menurut saya ya agak berlebihan ya. Begitu ada pernyataan tidak ada gunanya membawa perkara ini ke MK, ini artinya bisa dikategorikan sebagai contempt of court sebetulnya gitu kan. Menurut kami instrumen hukum dan kelembagaan serta peran serta masyarakat dalam era demokrasi sekarang ini sudah cukup menjamin untuk terselenggaranya pemilihan umum yang baik. Kedudukan kami yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 maupun menurut undang-undang negara pemilu bersifat mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Tak perlulah mengawasi sambil mengancam yang berpotensi melanggar pidana dan konstitusi. Yang begitu rasanya kurang bijak.